Hari ini saya nak uji satu kayu yang saya jumpa di Bukit Putus bersama dengan Mak Amin pada baru-baru ini. Semada kayu itu sesuai kayu digunakan untuk menghidupkan api primitif ataupun untuk sebaliknya. Right, ini kayu yang dimaksudkan. Henry punya kan? Yang mana saya sendiri pun tidak mengenali apakah nama kayu ini. Namun begitu, berdasarkan kepada ciri-ciri yang terdapat pada kayu ini, iaitu kayu yang ringan dan sedana ringan, maka saya rasakan bahawa kayu ini boleh digunakan untuk menghidupkan api primitif. Okey, dahan kayu yang besar ini saya akan jadikan sebagai fireboard dan dahan kayu yang kecil ini saya akan jadikan sebagai spindle. Okey, kita uji semada kayu ini boleh digunakan untuk menghidupkan api primitif menggunakan kaedah Hendrie ataupun sebaliknya. Jom. Okey, tuan-tuan, kayu ini dia bulat. Untuk menyenangkan proses mengosok, maka kita perlu lepehkan kayu ini terlebih dulu. Okey, saya akan gunakan pisau raut saya untuk melepehkan kayu ini. Okey, bawah, lepas tu satu lagi kita akan lepeh di hujung ni. Lepehkan ikut ketebalan, lebih kurang gini dia punya ketebalan untuk kayu fiberboard ni. Okey. Settle untuk fiberboard, untuk kayu spindle ni hujung dia kita perlu tajamkan sedikit ataupun bujurkan sedikit. Okey, persiapan kayu fiberboard kita telah pun dibuat dan kayu spindle kita. Lepas ni kita akan gosok sehingga mengeluarkan semada mengeluarkan bara ataupun tidak. Okey, jom. Okey, lepas ni kita akan mula mengosok. Sebelum tu kita akan buat lubang dulu. Sebelum buat lubang, kita akan tanda menggunakan pisau, ujung pisau di tengah-tengah fiberboard ni, tanda sedikit. Right, lepas tu baru kita akan mula mengosok untuk menghasilkan lubang sebelum kita buat bentuk V. Okay, itu lubang kecil terhasil. Lepas ni kita akan buat bentuk V seperti biasa menggunakan pisau. Okey, bentuk V ni dia mesti sampai di bulatan hitam. Okey, lepas tu kita tadah bara dengan daun supaya senang di handle. Kita check sekali lagi kita punya spindle. Bujurkan dia sedikit. Lepas ni baru kita akan mengosok sehingga keluar bara ataupun sehingga tak hasilnya bara. Debu-debu hitam mula terhasil dengan harapan ada bara di situ. Okey, saya rasa cukup setakat itu sebab bara sudah kelihatan. Angkat perlahan. Okey, itu dia bara yang terhasil.
dari kayu yang kita uji nilai tadi. Itu dia bara dia. Seperti kebiasaan, bara ini kita akan tiup kepada tinda rumput kering ataupun rambut now ataupun apa saja yang tinda yang kita boleh jumpa di dalam hutan. Okey tuan-tuan, itu dia uji nilai kayu yang saya jumpa di Bukit Putus dengan Mak Min. Pada baru-baru ini, keputusannya kayu ini boleh digunakan untuk menghidupkan api primitif sama ada menggunakan kena hand drill, bodri, fire tong, fire plow dan sebagainya. Okey, itu dia sedikit perkongsian daripada saya pada hari ini. Harap perkongsian ini memberi manfaat kepada semua, terutamanya di dalam tajuk atau modul Itih Hidup, tajuk khas api primitif. Okey, sekian. Terima kasih.